Semua air kan? Oh, guys. Oke, guys. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Magila. Nah, seperti biasa, jadi magabut. Kalian udah tahu kalau magabut gimana? Naonnya? Lagi rame juga, guys. Lagi rame juga, banyak netizen yang serang anjing, serang. Banyak yang hujat emak. Samaruk emak ada kena mental. Mama geus kuat, kontol. Banyak yang nyebut emak pansos ya. Pansos. Kenaon pansos. Pansos kanu tidak berprestasi. Karyanya apa? Bisa ngadek. Oh, prestasinya, prestasinya. Prestasinya apa? Bisa tawuran. Kan teh lucu. Oke, guys. Dan emak terpaksa beli jajan motor lagi. Tadinya emang nggak suka motor ini, tapi ini terpaksa karena lawannya juga pakai motor ini, guys. Kalian udah tahu lah motornya apa? Ini belum tahu, udah belum dikasih tahu. Jadi emak jajan motor lagi. Terpaksa mah beli motor ini, guys. Nah, yang ini mah udah dijelasin ya kemarin ya. Yang CBR udah, yang Aerox udah, Beat. Kalau yang 115 lagi dipakai balap ke mana? Cianjur. Lagi balap ke Cianjur, guys. Balapnya balap resmi. Oh iya, itu Beat yang Orion yang warna merah jadi warna biru juga. Alhamdulillah. Nyonya. Oh iya, guys, emang kemarin baru jajan mobil juga di sini, lihat tuh. Oh. Jajan mobil Brio, guys. Gabut. Biar kayak namanya. Biar sega anak muda gini. Bari ke tempat dugem make Brio, anjir. Diceperkeun bari jedag-jedug. Anak ngab. Lain anak ngab kata. Enggak, mobil itu mah buat cewek, buat si Ipong. Kalau mama enggak suka yang kayak gitu-gitu. Sukanya yang nyaman-nyaman, mama. Balik lagi ke jajan motor, guys. Dan ini dia motornya. Jadi emang terpaksa beli motor ini. Nah, ini guys, motornya udah nggak surprise ya, soalnya udah di up juga sama emak. Jadi emak terpaksa beli motor ini, guys. Kita buka aja ya, 1, 2, 3. Udah nggak surprise, udah di upload di Instagram dah. Ini dia motor keong. Naon disebut nanti motor naon? Aduh, sia nyenglet sengkaran urang na. Teu pageuh. Dan ini dia, guys. Ini motornya Pesmat. Pesmat, pes anjing, Vespa Matic, guys. Jadi emak terpaksa beli motor ini soalnya mau lawannya juga cuma pakai Pesmat.
ya mama ngikutin lah, ngikutin lawan. Terus ini juga lagi dibikin mesinnya. Jadi yang ini tuh ya, yang nempel itu standar porting. Nah, yang bor apanya nanti yang FFA-nya lagi dibikin guys di bengkel. Nanti pas mau res dipindahin, ditempelin yang FFA-nya. Jadi ini yang standar portingnya yang nempel. Buat latihan-latihan start dulu, kayaknya besok mah ke Brigip dulu. Hari Minggu kan besok. Maka Brigip dulu, latihan start dulu. Soalnya emang gak bisa drag-dragan. Tapi mama gak bakal mundur. Mau ditantang apa-apa juga, dilayanin semua. Banyak yang nanya juga, mak kronologisnya kayak gimana? Panjang kalau diceritain mah nanti aja. Kalian lihat endingnya aja lah. Lihat endingnya. Banyak yang hujat, mama bodo amat, udah kuat mama. Nggak bakalan mempan ngehujat-hujat mak. Nanti yang ada malu sendiri kaliannya guys. Paling, oh iya banyak yang request, ma ganti peleknya katanya, ini ngantuk. Ini teh pelek apa ya, ori sprint gitu. Ini pelek masih ori sprint. Kalau ban siap nikung lah, lumayan buat latihan-latihan. Banyak yang harus dirombak, pokoknya nanti gampang lah. Soalnya ini waktunya mepet, ini juga di pilok tuh, bukan pakai cat ya. Banyak yang DM mah lebar cina pesmet di pilok. Lebar naona tuh dasar wa motor. Coba nyalainnya. Kurung teh nya. Beak akina da teh salah. Beak akina guys. Nanti aja tesnya di Brigip lah. Lagian ini juga mesinnya mesin yang standar porting kan. Nanti mah beli shoebreaker depan, belakang, beli pelek juga. Terus mesin mah udah pasti itu mah di board up, dibikin FFA kayaknya. Dibikin katanya yang punya lawan itu 67 diameter sehernya. Jadi emak juga ngikutin. Paling mama bikin 66 lah, enggak bakal 67. Mama bakalan bikin 66. Cuma buat iseng-iseng aja. Kalah menang belakangan, yang penting udah dilakuin dulu, guys. Jadi ini tuh basicnya Vespa Primavera. Naon sih? Mah teu arapa tentang Vespa mah, asli bodo pisan. Jadi ayeuna singkat belajar Vespa terus tanya-tanya ke bengkel-bengkel yang jago Vespa, yang suka balap-balap Vespa, mah tanya-tanya langsung. Jadi cari tahu, lumayan ilmu juga buat mah. Jadi mah tahu gitu motor-motor Vespa. Oke, pokoknya paling segitu. Oke guys, paling segitu dulu. Jadi emak cuma ngenalin aja ini si Pesmet. Namanya juga belum tahu apa. Nanti juga bakal ada lah namanya. Kayak si ini si Budug. Terus itu si Sepong tuh yang pink. Nantilah bakal ada namanya ini, si Pesmet. Besok maka Brigip dulu, kita latihan-latihan dulu. Ya udah paling gitu. Nanti tonton aja di YouTube mak. Buat nanyain tanggalnya, mak juga belum tahu tanggalnya. Soalnya mak masih nunggu mesinnya buat ini guys. Mak ngebikin ngedadak seminggu harus beres. Kayaknya minggu depan sih. Sekarang kan hari Sabtu, minggu depan, seminggu lagi lah. Jadinya itu balap trek lurus 500 meter sama road race di sirkuit Sentul kecil. Jadi Sentul besarnya drag 500 meter pakai pesmet, kalau road race-nya pakai beat. Lawannya juga pakai beat. Kalau trek 500 pakai pesmet juga. Sama-sama pesmet. Kalau road race sama-sama beat, guys. Oke, paling segitu dulu.
buat next projectnya nanti sama Ama dibikin video lagi. Kalau udah ada mesin yang FFA-nya sama kalau udah ada di modif, kalau di modif-modifnya guys. Paling segitu dulu.